Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para DJ Extrovert dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari JPLA SMP. Di malam hari ini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar bahagia nih untuk para Resan Lover ya. Inilah yang dilakukan Sandrina saat photoshoot bareng dengan Repok. Wah, kira-kira apa nih para sahabat. Namun sebelum kita kupas dan kita bahas, untuk para DJ Lover yang baru menemukan channel ini, untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar dari postingan SCTV ya. Dilansir dari sinetron.sctv, yang ganteng-ganteng akan selalu siap menemanimu setiap sore nih. Kalau kamu disuruh milih siapa yang paling ganteng di sini ya, Fever jujur nih. Wah, gimana nih? Ada apa nih para sahabat ya, kira-kira nanti kalau ada project ganteng-ganteng DJS seperti ganteng-ganteng serigala, gimana nih, cocok nggak ya? Di sini ada Roni, ada Kak Damer, kemudian ada Jokot, kemudian ada Indro, kemudian Gino. Wah, ganteng semuanya ya pokoknya ya. Wah, apaan nih, kok lucu ya. Kalau misalkan ada kan adanya project sinetron baru, pokoknya cocok sekali nih, Joko si cowok mahal dan berkelas tuh para sahabat ya. Kemudian next di sini ada kabar untuk para Saki Lover ya. Nah, di sini dibikin salvok dari postingannya si Rasya. Di situ ada captionnya di lorong ya tampaknya. Nah, di sini mengingatkan para Saki Lover waktu kejadian wawancara si Akila dan si Indro atau si Rasya ya di sini para sahabat ya. Ya lagi dia jalan diam biar ngomong jalan ngomong tersambut. Nah, kira-kira apa, ada apa nih si Aceh ya, apalagi kangen nih sama si Cimit yang sedang ini ya, sedang break atau sedang cuti, pantas tidak asing nih captionnya ya. Akhirnya ada yang pemikiran di caption lorong kangen Aceh apa gimana nih kira-kira si Aceh ya. Nah, semoga saja si Cimit atau si Akila ini cepat-cepat kembali lagi ke lokasi syutingnya agar bisa berkumpul lagi dengan si Aceh dan si Beben atau si Jevan ya. Baru sadar nih gue, kok gue baru sadar ya. Semangat. Pokoknya semangat dengan Friendzone ya. Lah iya juga ya, padahal pose miring dianya, tapi guysnya kok lorong, kan gak masuk akal. Wah, ada yang mengkangen nih kira-kira ya. Kemudian next di sini ada kabar lagi, yaitu di malam tadi ya para sahabat ya, tuh semuanya ketampak kompak selalu. Ada Rebong, kemudian Alin, di situ ada Ari, ada Emir ya para sahabat, ada Sheila ya. Tampaknya si Bapak Ari kita ini lagi belajar nyatok tuh, kira-kira bisa nggak ya? Diajarin dulu dong. Kita mau coba nih. Gue jadi lu takut sih yuk. Coba keluarin dulu rambutnya. Nah, di sini ada yang bikin salvo nih para sahabat. Topi itu kan yang dipengenin Sandrina ya. Tampak si Sandrina pernah memposting pengen topi cowboy seperti itu yang unyu dan lucu. Wah, kira-kira gimana nih kalau dipakai Neng Sandi? Pastinya ya cantik sekali ya para sahabat ya. Next di sini ada kabar, yaitu di saat hari ini ada foto set terbaru dari Rebong dan Sandrina. Wih. Di sini dibikin gemes oleh anak dua ini ya. Anggap aja Resan yang foto set tuh. Pokoknya nempel terus kayak perangko nih para sahabat. Ditunggu hasilnya, gimana hasilnya nanti tuh. Itu yang lagi mutuin pakai kamera HP bisa kali dipublish fotonya ya. Joko Din dan Inem lagi photoshoot tuh, ada-ada aja nih para sahabat.
Pokoknya dibikin gemes hari ini scene-scene-nya dari Joko dan Wulan ya. Joko Din dan Inem lagi akur dulu. Ini untuk poster baru ya, maaf ya kudet. Memang resan yang photoshop tapi untuk Jolan nih para sahabat dia. Pokoknya nanti apapun hasilnya sangat-sangatlah ini yang bikin kita semua moodnya naik. Semoga saja dari photoshop dari Rebong Sandrina atau Joko dan Wulan ini bisa menaikkan rating DCS lagi ya. Diperluk kalisan, nanti kita semua pada kejang-kejang lagi. Aduh, mau Jolan atau resan yang penting photoshop nih. Udah gak peduli nih para resan lover ya. Yang penting mereka berdua bisa photoshop bareng. Nah itu yang bagus ya, ini pemikiran dari para fan-fan DJS lover ya. Kan yang penting Reza sama Sandrina ya kan. Emang iya, itu kan Reza dulu kali deket lo, sekarang lo jauh tuh. Pokoknya selalu kita tungguin dong ini photoshopnya nanti gimana nih. Udah gak penting mau itu Reza atau Jolan, bodo amat ya. Yang penting mereka itu photoshop berdua ya para sahabat ya. Pokoknya vibesnya si Joko dan Wulan ini pemeran utamanya, pokoknya nggak ada yang nandingin nih para sahabat ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Bang Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak males gue. Lagi pada asik main game di lokasi ya, hiburan di lokasi ya biar nggak stres. Hai bro, fotografer deh. Salam dek. Bangun yuk, bangun, sayang.